dat is niet zomaar. Daar hebben ze heel gegronde redenen voor. De wereld verandert. De situatie is waarschijnlijk veel ernstiger dan wij denken. Wilayah Republik sekarang ini tinggal tersisa Aceh, Bukit Tinggi, sama Lampung. Situasi sulit dikendalikan, Romo Kanjeng. Kita tidak hanya berperang melawan Jepang, Romo, tapi kita juga berperang melawan Belanda. Ik ben de beste machine van het land. Beste machine van het land. Wij zijn ook binnengetrokken in de oorlog. Leden, pijn en dood, eenzaamheid, rouw en moeilijkheden ons nu overvallen. Tetap berdiri, tetap mainkan musik. Tidak ada yang bisa menghentikan musik kita. Ayo, ayo. Pemirsa, awak dhewe diserang. Awak dhewe diserang. Rondo wis melanggar. Rondo ikat-ikat perjanjian gencatan senjata. Sekarang ini kondisi rakyat kelaparan, Romo. Buruh kerja keras hanya untuk mendapatkan sedikit garam. Dan banyak toko-toko dijarah, Romo. Saya akan minta umat dan gereja mengumpulkan obat-obatan, bahan-bahan makanan, selimut. Mau tahu apa itu? Baca ini. Baca, kamu lihat. Semua orang hilang. Banyak. Mijn moeder is ook een zuster. En zij zegt dat zusters niet mogen huilen. Gelijk wel weer, mijn lieve schat. Kini kau cari orang. Maar nu ben je van ander. Ingkar dengan janjimu. Voor mij is de romantiek. Beringat masa yang tahu kan Bunda Maria, ibu dari segala ibu. Nah, kalau kamu berdoa sungguh-sungguh, Bunda Maria akan memperdengarkan doa kamu ke telinga seluruh ibu-ibu di dunia. Tinggal dulu kepala saya. Baru Tuhan boleh memakainya. Saya Suwito. Munduk! Keadaan tak bisa dibiarkan berlarut-larut. Aku akan mengupayakan gencatan senjata. Secepatnya. Ini saatnya kita terpanggil mempertahankan hak Allah, hak agama, dan hak bangsa kita. Kita mendapatkan instruksi untuk melakukan serangan umum besar-besaran. Prajurit. ここにあるものも一つといえども絶対インドネシア側に渡すなよ。アーモモアフィクシートアーモモアフィクシートエクシリンジャーやめろ
Kemerdekaanku proses. Proses apa? Maria, en huwek Maria, of hier geen Maria schijnt. Saya Maria dan saya ibu dari semua yang ada di sini. Moeder met kinderen. En u weet het ook. Kemanusiaan itu satu. Kendati berbeda bangsa, asal-usul, dan ragamnya, berlainan bahasa dan adat istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan satu keluarga besar.